Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah dikabarkan mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang KM672. Tapi hingga saat ini Juana Igracia selaku manajer Vanessa Angel belum mau terburu-buru memastikan kabar tersebut. Sebelumnya diketahui dalam Instagram stories pribadinya, Vanessa Angel memperlihatkan dirinya yang sedang dalam perjalanan. Ia pun sempat menanyakan kepada followersnya akan kemana dirinya dan sang suami. "Ada yang bisa tebak aku mau kemana?" tanya Vanessa Angel dalam Instagram pribadinya tersebut. Tak hanya itu saja, Vanessa Angel juga memperlihatkan sang anak sematawayangnya, Gala, yang juga ada di dalam mobil tersebut. Diperkirakan ada 5 orang yang berada di dalam mobil Pajero putih itu. Dalam Instagram stories milik Bibi Andriansyah, terlihat sedang dalam perjalanan. Ia pun memposting foto sang istri, Vanessa Angel, yang sedang tertidur di dalam mobil. Dikutip dan dirangkum dari detikhot.com.